Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Tatang Cahyono, CTC BMB sebagai ahli akupuntur hewan, food terapi makanan dengan herbal pada hewan, Chinese herbal medicine untuk hewan, dan juga sebagai tuna massage pada hewan. Bisnis kami adalah saya sebagai direktur dari PT Cahyono Mulyo Sampurno mempunyai bisnis home industry, yaitu steambox. Steambox merupakan suatu makanan food terapi pada hewan yang digunakan pada hewan itu untuk memberikan terapi, misalkan ya terapi adanya kanker, adanya tumor, adanya gangguan saluran kencing, gangguan kulit, gangguan liver, gangguan jantung, gangguan saraf, epilepsi, dan lain-lain. Nah, itu adalah suatu keunikan tersendiri karena di Indonesia belum ada, dan tim kami itu ada dua orang juru masak, ada dua orang yang sebagai tenaga ekspedisi dan pemasaran, dan satu lagi adalah tim administrasi. Tim ahli saya sendiri dan adik saya, Dr. Iwan Emi. Pangsa pasar kita adalah klinik hewan seperti ini, dan juga penyayang binatang secara langsung. Visi kami memberikan makanan yang natural, sehat, enak, dan sangat berkualitas bagi hewan kesayangan. Misi kami memberikan alternatif pilihan terapi makanan yang tidak hanya menggunakan Western atau konvensional kedokteran food terapi, tetapi memberikan food terapi dengan terapi makanan baru herbal. Dokter Iwan kadang-kadang belum menerimanya. Kalau belum menerima, tentunya Dokter Iwan nggak bisa memasarkannya karena mereka belum tahu mengenai ilmu tersebut. Nah, kemudian pengirimannya juga, kalau jarak jauh kita nggak bisa kirim. Kalau nggak bisa kirim, tentunya pelanggan yang jarak jauh kita nggak bisa layani. Dan hanya klinik-klinik yang mempunyai freezer yang kita bisa supply, karena kalau kita rajin memberikan continuing education pada Dokter Iwan, sehingga Dokter Iwan itu akan tahu ilmu ini sebenarnya seperti apa dan bagaimana manfaatnya untuk kesehatan hewan kesayangan. Terus karena pengiriman yang jarak jauh, kita rencana akan buka cabang atau berhubungan dengan bisnis saya, akan kita mencari 1,000-2,000%. Kenapa? Karena saya akan memberikan continuing education di Fakultas Kedokteran Hewan, pendidikan secara langsung, serta ke dokter-dokter hewan secara intensif dan asosiasinya, serta kita memberikan client education, kemudian memasukkan produk ini ke supermarket, memasukkan produk ini ke klinik-klinik hewan yang besar, dan pet shop kita akan masukin juga. Industri ini adalah terapi makanan pada hewan yang besar, potensinya sangat besar. Karena apa? Karena sedalam 1 tahun tidak kurang dari lebih dari 500 miliar omset untuk penjualan pakan hewan di Indonesia. Kalau ini digarap dengan benar-benar dan semuanya packaging tahan lama, misalkan dimasukin kaleng, tentunya omset kita akan bisa mencapai minimal 1-2 M untuk 5 tahun yang akan datang per bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.